Lu aman, Jon? Gak capek kan? Lu bawa nasi tuh. Jon, sampai Jon. Oke, sampai nih kita di studio apa ya? Nah, ini studionya banyak banget kalau yang mau lihat-lihat brand pertama nih guys. Nah, ini yang kita mau COD yang ini nih. Yang mau kita pesan. Kita bersihin pakai sunlight. Hmm. Udah kayak begini mas jadinya. Oh, tapi cuma pakai lap doang, nggak diceburin pakai lap sunlight, pakai yang biasa cuci piring tuh. Oh, spons nih, bukan spons, yang bahannya kayak yang keriting-keriting. Oh, itu. Oh, yang kawat gitu. Itu tuh nggak apa-apa mas, nggak apa-apa kalau ini. Kalau buat jangan kuat kering juga pakai kayak gitu. Pokoknya nanti jadinya kayak gini mas. Terus bodinya biasanya saya pakai kit. Kit. Ini celong kan beda kan? Nanti bersihin sama glove. Oh, ini udah masuk 12. Oke. Kalau yang ukurannya 20, kalau boleh tahu berapa misalnya? Yang mana ya? Yang 22. Dua dua. Ya, dijual kayak, juga. Kalau yang manual itu cuma sampai 4 piece itu. Ini nggak ada senernya tapi macam-macamnya. Ini 2 juta, ini 1,5. Ini drum DW paling murah. DW paling murah. Nih. DW mah. Ush, DW. Iya. Tapi seri paling bawah-bawahnya DW. DW kan ada. Ada PDP beberapa series. Nah, dia paling bawah nih, Mas. Tapi kinclong banget tuh. Ini PDP EZ series namanya. Cuman emblemnya pada copot. Cuman tempelan doang soalnya. Kalau ini kan ada skrupnya nih. Oke. Tapi kalau yang mereknya Tama, berapaan yang selnya aja? Kayak gini juga. Kayak gini ini kan 2,5. Ini sama 2,5 juga nih. Dapat kayak gitu juga 4 piece. Cuma kebetulan nih belang saya ada tom 12 nya warnanya biru. Atau mau yang tuh biru tuh. Mana ya? Mana ya? Ini biru nih. 12 nya biru. Jujur saya jadi bingung nih, mau yang kecil apa yang gede. Terserah mas mau yang mana. Ini kalau buat studio masih aman kali ya, kalau kecil-kecil gini. Kayak kecilan nih malah. Kalau studionya mas gede apa? Ah itu, studionya juga kecil juga sih, kayak paling dari ini kan studio. Tergantung kebutuhan sih mas, kalau menurut saya. Kalau apa ya, dia kalau Tama itu soalnya nggak diragukan lah. Mau gede mau kecil, bilang Ramadannya kan pakai yang kecil tuh yang puding tuh. Enak soalnya. Bagi orang yang nyari, biasanya tomnya maunya 10-12. Iya betul. Standar aja sih, 12 juga enak sih.
tapi ya selera sih. Cuma kalau tahun 10 cenderung lebih mahal, Mas. Oh iya betul. Walaupun mau seri apapun cenderung lebih mahal. Walaupun Travis banget ini. Rolling sekalipun lebih mahal dia dibanding yang tomnya standar 12-13. Oke. Menurut tuh gimana, Jon? Gua pakai yang kecil apa yang 22? Ini sendiri kan lu. Studio juga oke, buat live event gitu, wedding. Kan kalau gede-gede mana agak ribet, kalau kecil lebih space ini sih.